Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Jumpa lagi bersama gue Yuri di kesempatan kali ini. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Oke, di video kali ini gue pengen bahas soal pertandingan semalam ya, antara timnas Indonesia U20 menghadapi Moldova U20 yang berakhir dengan kemenangan timnas Indonesia U20 dengan skor 3-1 di babak pertama. Pada awal-awal laga babak pertama, timnas Indonesia U20 sempat tertinggal terlebih dahulu 1-0 melalui gol dari bola mati ya, umpan crossing lalu disundul oleh kapten mereka, berubah menjadi 1-0. Indonesia secara keseluruhan, secara permainan sih lebih baik ya dari Moldova. Saya nggak tahu, mungkin Moldova juga menurut saya juga tim yang ya nggak terlalu istimewa juga sih, cuman mereka punya postur, mereka punya pemain yang bagus-bagus juga ya, di terutama di lini pertahanan, karena sepanjang babak pertama itu timnas Indonesia terus menggempur, pertahanan mereka kuat sekali. Dan gue ngeliat di pertandingan ini, pertama dari Marcelino ya. Marcelino itu dia lagi dicoba-coba mungkin sama Sintayong posisinya. Dia dari set, kaget juga nih Marcelino ditempatkan di posisi sayap ya, di sayap kanan. Gelandang serang lah, sayap kanan. Biasanya kan dia di tengah tuh, cuman dia di posisi sayap kanan. Mungkin Sintayong ingin suatu saat nanti jika ada pemain-pemain cedera atau apa, ada backup juga gitu Marcelino, bisa bermain di apa, sektor sayap. Begitu juga dengan Robby Darwish ya. Robby Darwish juga dia bisa bermain di posisi gelandang, di posisi back, semua dicoba. Bahkan Ronaldo Kwate pun ditaruh di sayap kiri ya. Setelah di babak kedua juga mereka bertukar posisi dari sayap kiri ke kanan ya. Mereka bisa bertukar posisi. Ini menurut gue ya, menurut gue sebagai penonton. Gue bukan pengamat bola yang wah banget, tapi ini kacamata gue sendirilah dari sebagai penonton. Ini gue lagi di kamar anak gue sebenarnya sih. Oke, itu dari Marcelino ya. Indonesia sebenarnya mainnya juga bagus lah. Mereka tidak melakukan long-long pass. Dari kaki ke kaki, bermain sabar, build up serangan dari belakang. Ya walaupun beberapa kali mungkin Cahya Supriyadi juga baru merumput lagi ya setelah sekian lama absen kan karena cedera waktu itu. Alhamdulillah dia udah sembuh, udah bisa kembali bergabung dengan timnas Indonesia U20. Jadi benar kata ngelemasin kaki lah. Jadi seperti itu. Nah, gue ngeliat Marcelino ini luar biasa permainannya. Terus apalagi ditambah dengan Zare, walaupun sudah tertinggal Indonesia tetap tenang ya. Mereka tetap tenang. Mereka bahkan bisa nge-pressing terus gitu selama 90 menit. Ini luar biasa banget. Fisik mereka udah oke. Udah ya sama kayak Korsel kali ya. Fisiknya kuat banget gitu 90 menit. Masih bisa nge-pressing terus gitu. Gue senang di sini juga Zanadin. Zanadin mungkin Zanadin Zidane kali ya, dia gitu. Keren, dia mainnya keren banget gitu. Dia bisa ngatur tempo, ngatur serangan, dan ngatur alur. Marcelino kan posisinya berubah ke sayap. Jadi jenderalnya itu diserahkan ke Zanadin gitu di tengah sebagai pengatur serangan. Dan tak lupa juga Ronaldo Kwateh nih. Kan banyak netizen kadang membuli atau mengkritik lah. Ya Ronaldo tuh cuma ngukur lapangan ya gitu-gitu. Kalau menurut gue enggak ya. Ini gue ngeliat semalam, pertandingan semalam tuh lawan Moldova, Ronaldo nih gue bilang oke banget gitu. Walaupun ya memang ada beberapa kekurangan, hanya dia membuka ruang gitu. Dia pandai sekali membuka ruang nih Ronaldo nih. Jadi back-back lawan ini kepancing dengan pergerakannya Ronaldo. Back-back Moldova ini. Hanya sayangnya saat itu mungkin hoki Caraka mungkin lagi kurang fit ya, atau gimana lah, dia sedikit underperform gitu, jadi nggak begitu kelihatan banget. Padahal Ronaldo sudah membuka ruang tuh,
dari sisi sayap tuh, apalagi bergantian kan ke kiri kanan antara Ronaldo sama Marcelino nih. Nah setelah masuknya Rabani Tasnim, nah baru dah tuh Rabani membawa perbedaan, membawa perubahan. Dia masuk, Ronaldo bisa membuka ruang lagi, Rabani bisa menusuk beberapa kali. Rabani punya peluang mungkin ada 3 kali kali saya melihat itu, dia mungkin bisa hat-trick tuh sebenarnya Rabani. Cuman memang dia baru bisa, yang nasibnya memang dia bikin satu gol yang membakar semangat Garuda Nusantara nih ya. Makin ini akhirnya bisa terciptalah gol-gol berikutnya. Robby Darwish juga nih lemparan ke dalamnya ya boleh dibilang oke banget gitu. Pemain-pemain Moldova, pelatih Moldova tuh gak menyangka gitu akan ada lemparan ke dalam sejauh itu dari Robby Darwish gitu kan. Dia mungkin dia mengikuti jejak seniornya ya, Pratama Arhan. Indonesia jadi udah punya dua nih, dua pelempar nih yang lemparan ke dalam serasa corner. apalagi di situ ada pemain-pemain depan kita juga tinggi-tinggi ya, Rabani, Hoki, Marcelino juga udah tinggi-tinggi, artinya udah nggak kalah lah secara postur untuk bola-bola udara. Cuman memang di pertandingan semalam itu Indonesia jarang gitu melepaskan umpan-umpan crossing. Mungkin Sintayong kan banyak taktik, jadi dia mungkin juga nggak pengen dilihat senjata andalannya langsung gitu kan, karena kan disiarin langsung nih. Itu menurut gue ya sebagai penonton, ya gue ngelihatnya sih umpan-umpan crossing itu jarang, mungkin hanya 1-2 gitu kan, 1-2 beberapa lah, nggak seperti waktu penyisian apa, seperti waktu kualifikasi Piala Asia kan, umpan-umpan crossing bisa dimanfaatkan oleh Hoki Caraka dan juga Rabani Tasnim. Itu kalau Indonesia mengandalkan skema umpan-umpan crossing itu, Rabani sama Hoki itu ngeri itu. Ronaldo juga jangan salah, dia juga bisa melakukan heading-heading juga ya. Ronaldo kuatnya nih kalau di klub sering dimain, artinya dia cuma butuh menit lah. Dia cuma butuh menit bermain. Saya rasa dia akan menjadi pemain yang luar biasa nih kalau dia mendapatkan terus jam terbang. Makanya Sintayong percaya terus karena sama Ronaldo dipakai terus, karena apa? Karena pergerakan ruang membuka ruangnya bagus gitu Ronaldo kuatnya menurut gue gitu. Jadi makanya dia diandalkan. Jadi back-back lawan tuh bisa terpancing oleh Ronaldo Kuate, dan striker-striker lainnya juga bisa menusuk ya. Ya mungkin itu menurut gue ya, mungkin nggak detail-detail banget secara taktikal atau apalah gitu. Cuman gue ngeliat secara sebagai penonton lah, penonton yang gue nonton gitu. Saya rasa Sintayong nih dia memainkan bola-bola pendek dan meminimalkan umpan-umpan crossing. Jadi umpan-umpan rata-rata terupas gitu. Terupas. Jadi mungkin sengaja dari apa strategi seperti itu. Padahal kalau Indonesia main umpan-umpan crossing, mungkin itu Rabani, Hoki mungkin bisa lebih berbahaya ya. Cuman ini strateginya berbeda. Itu menurut gue. Seperti itu. Ini pemain-pemain U20 ini masih terus berproses. Kemarin juga sebelumnya lawan Turki, ya saya nggak disiarin ya. Kalau seandainya disiarin mungkin gue bisa. Cuman gue ada kan juga gue ngeliat di beberapa channel YouTube gitu, ada tayangan-tayangannya lah. Mungkin nggak full. Cuman gue ngeliat timnas Turki juga sebenarnya keteteran juga di babak kedua gitu lawan Garuda nih. Cuman kita transisi dari ketika menyerang tiba-tiba serangan balik gitu. Bertahan, nah kita itu mungkin kekurangannya masih di situ. Kalau menurut gue ya, kalau skema permainan sih sudah sangat baik banget gitu. Cuman pada saat transisi ketika asik menyerang, tiba-tiba kena serangan, kena counter attack gitu. Nah transisinya itu memang masih agak terlambat juga, terjadi 2 gol Turki kan sebelumnya begitu. Ini pendapat gue sebagai penonton sepak bola. Nah nanti kan tanggal 4 juga ada lagi nih lawan Moldova, pertandingan kedua ya, lawan Moldova lagi. Moldova juga sebenarnya ya tim, kalau boleh dikata sih di Eropa sih tim lemah ya. Tim lemah, tapi ya lumayan lah bisa, karena mereka punya postur, mereka punya apa ya, punya body balance juga bagus gitu. Gue berharap nanti setelah
lawan Moldova ini akan ada uji coba lain, mungkin lawan tim yang lebih kuat lagi gitu, entah dari klub atau mungkin nanti kan pindah ke Spanyol nih, mungkin dari klub Spanyol itu baru tuh TC di Spanyol tuh kan tuh baru ketemu. Tapi gue bersyukur juga gitu ada pertandingan uji coba lawan Moldova ini, gue juga bersyukur juga gitu, karena kan Biar Sintayong tuh bisa meramu taktik lah. Dia punya rencana-rencana cadangan, plan A, plan B, plan C gitu kan. Oke, mungkin itu aja pendapat gue. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada, aduh kacamata gue jatuh-jatuh terus. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah ucap, nanti kita ngobrol lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, itu sederhana banget ya. Ini kalau gue bukan pengamat tenar lah. Gue cuma menonton dari kacamata gue aja sebagai penonton gitu. Oke, kawan-kawan tetap semangat, selalu sehat selalu, semoga bahagia juga. Amin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.